Hello, Black Paul, Gray Faiz, and welcome to Black Icon. Jadi sejarah Bokumi itu dari tahun 2008. 2008 itu kita udah mulai dari kejenuhan dengan gambar di media yang itu-itu aja. Kita kreasi dengan kanvas, dengan kertas, tembok dan lain-lain. Akhirnya kita butuh sebuah tantangan baru. Akhirnya kita ciptakanlah ini Bokumi. Bokumi ini awalnya kita udah coba-coba explore dari bahan-bahan lain. Dan akhirnya kita ketemu potensi dari limbah kayu palet. Karena Bokumi ini diciptakan dari limbah kayu palet ini. Soal limbah kayu palet, mungkin di Indonesia ini jumlahnya cukup banyak. Ini untuk pengiriman barang-barang, peti kemas, dan lain-lain. Dan biasanya itu dipakai untuk jadi kayu bakar. Daripada jadi kayu bakar, makanya kita berpikir, mending ini dijadikan sesuatu yang lebih berharga gitu. Prosesnya kita rearrange dulu, kita pungut kayu-kayu, kita dapat kayak gini, mana yang cocok untuk dijadikan Bokumi kita kumpulkan. Setelah udah dapat, baru kita pakai mesin bubut. Dari dibubut itu kita bikin bentuk kayak gini. Setelah udah jadi, kita tinggal proses penempelan dan dicat putih dan siap dilukis oleh para yang beli. Kreatif dan inovatif itu adalah mungkin munculnya pemikiran-pemikiran baru, dimana kita tetap harus bisa bersaing gitu dengan dunia luar. Kita harus tetap berputar gitu, kita harus tetap bisa tetap bisa hidup lah dengan era global ini, karena kita harus tetap kreatif dan inovatif gitu.